Sebelum musim penghujan, kondisi ruas jalan utama Leles ke jalan lintas selatan memprihatinkan, apalagi musim hujan. Jalan berlubang, terjal, berkubangan kerbau, dan terdapat dua titik gorong-gorong rusak parah, yaitu jalan Jajawai dan Parung Cadas. Kerusakan jalan Leles PAL 1 lintas selatan dikeluhkan pengguna jalan, selain bisa menyebabkan terjadi kecelakaan, juga memperlambat perjalanan, seperti dikeluhkan sopir mobil box dari Tanggeng lewat Tangki Leles, jalan rusak Sirnasari, Rabu 24 September. Tanggapan jalan rusak ke pemerintah? Maaf. Ruas jalan rusak? Oh iya, iya, emang nggak lupa, jadi telat perjalanan. Terus kalau bawa barang berat ya masih takut. Bawa apa ini? Ini bawa sembako, cuman dari pulang mana sekarang? Dari Tanggeng. Oh, nama abang? Saya, Sudrajat. Intinya harapan kepemimpinan segera diperbaiki ya? Segera diperbaiki lah. Terima kasih, Ngajat. Selamat jalan.